Halo sahabat semua, di video kali ini kita akan unboxing kipas robot RT-BF14. Sebelum unboxing, kita akan mengulas sedikit kemasannya terlebih dahulu. Seperti ini kemasannya. Penasaran seperti apa produknya? Mari kita buka kemasannya. Di dalam kemasan terdapat satu unit kipas, kabel USB, dan panduan penggunaan. Kipas memiliki dimensi panjang 15 cm, lebar 5,5 cm, tinggi 23 cm, berat 350 gram, memiliki 3 kecepatan angin yang bisa diatur. Kipas angin tidak berbisik atau silent, sehingga nyaman digunakan, tidak terganggu suara bising dari putaran kipas angin. Kipas ini menggunakan baterai lithium yang dapat dicas dengan kapasitas baterai 2000 mAh, membutuhkan waktu kurang lebih 6-8 jam untuk pengecasan penuh. Lama pemakaian berdasarkan kecepatan kipas. Untuk kecepatan 1, tahan kurang lebih 2 jam. Kecepatan 2, tahan kurang lebih 3 jam. Kecepatan 3, tahan kurang lebih 4,5 jam. Dilengkapi dengan LED light yang terdapat 3 tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan. Lama penggunaan LED, strong brightness kurang lebih 7 jam, medium brightness kurang lebih 18 jam, low brightness 6-5 jam. Terdapat pegangan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Di depan kipas terdapat tombol power lampu dan kipas. Di belakang terdapat lampu indikator power dan port micro USB input. Terbuat dari bahan ABS. Cara menggunakan kipas ini cukup mudah, yaitu tekan tombol power, kipas siap digunakan. Cara merubah kecepatan kipas yaitu tekan 2 kali untuk kecepatan 2, tekan 3 kali untuk kecepatan 3, dan tekan sekali lagi untuk mematikan kipas. Serta tekan tombol LED untuk menghidupkan lampunya. Sekian video unboxing dari kami dan sampai bertemu di video berikutnya.